yang itu serius. Kalau ini kami ingin menjangkau semua dengan yang barangkali lebih santai. Semua jalur media kita ingin menjangkau semuanya, dan selama ini saya pun jarang melakukan live apapun sih, live apapun. Jadi saya coba untuk, kalau kemarin kita live-nya itu ketemu muka dengan desak Anies yang itu serius, temanya tema-tema yang kebijakan, tema-tema yang politis gitu. Kalau ini kami ingin menjangkau semua dengan yang barangkali lebih santai. Tapi saya baru mulai. Tadi sebetulnya saya sudah mau lakukan lagi. Tapi perjalanan itu sinyalnya nggak bagus. Karena tidak melewati jalur utama, ini kan namanya jalur jalan-jalan kecil. Jadi sebentar-sebentar sinyal hilang. Ah, udahlah, daripada nanti tidak optimal. Akhirnya saya nggak jadi live malam tadi. Tapi sambutannya hangat, Pak, dari para penonton live-nya Bapak. Katanya gitu. Saya sendiri kan nggak ngeliatin ini, tapi teman-teman memberikan laporannya. Saya menikmati. Ada pertanyaan sulit nggak, Pak, dari netizen anak-anak? Iya, iya. Kalau tadi malam belum ada? Nggak tahu kalau besok. Nggak tahu kalau besok. Iya, tapi kan pertanyaan itu bukan sulit ya. Mau dijawab sama nggak gitu. Harus dijawab pertanyaannya, Pak. Ya kalau kita bisa jawab gitu. Kalau nggak bisa jawab ya nggak bisa gitu. Tapi live-nya ini ntar bakal ada tema-tema tersendiri gitu nggak sih? Apa ngalir? Nggak mau dibikin rumit. Pokoknya ngalir aja, santai. Yang penting dijawab. Iya, ada yang jawab apa, ada yang tanya apa, saya jawab. Jadi, tapi saya menikmati ini sebagai bagian interaksi. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.